Okay, ada Dayang bersama dengan anda sekali lagi. And tamu Selangor Asia Challenge ni melibatkan 4 pasukan, iaitu Selangor, Hanoi, True Bangkok dan juga pasukan Persib Bandung dari Malaysia, Indonesia, Vietnam and also daripada Thailand. 4 negara ni memang selalu berkait rapat tau kalau dalam bola sepak Asia Tenggara. And Dayang nak dengar sendiri daripada players-players Persib Bandung ni, apa pandangan mereka? Perkenalkan anda kepada legend Selangor. Hai. Legend Selangor. Hai, apa khabar? Ada yang okey? Baik, hello. Okey. Lubis. Aduh. Itulah dia, Dazak Kizai. Bukan sahaja kacak di kaca televisyen, tapi juga seorang yang mudah didampingi di luar kaca televisyen. Original plan dia, Dayang nak masuk ke dressing room. Tapi since kat dalam tu still kecoh-kecoh lagi, so Dayang tak berani lah nak mengganggu players-players Persib Bandung. Tapi sempat nak curi dua orang bintang mereka, nak tanya tentang bagaimana signifikan dan juga pentingnya perlawanan pramusim sebelum bermulanya Liga untuk kelab-kelab termasuklah Persib Bandung. Pramusim itu sangat bagus kerana meskipun kita baru satu minggu kumpul, kita bisa tahu seperti apa kekuatan kita dan kondisi semua pemain untuk ke depan kita bisa lebih baik. Untuk anda bagaimana khususnya Asia Challenge ini, kenapa ia penting untuk pramusim Persib Bandung? Asia Challenge ini sangat bagus, apalagi ini buat persiapan kita di Liga dan buat adaptasi pemain baru sama pemain lama. Jadi bagus buat kita menuju Liga supaya lebih baik lagi. Alright, bagaimana pula dengan pembangunan bola sepak di Asia Tenggara secara keseluruhan sebab kita tahu bahawa Indonesia, Thailand, Malaysia, Indonesia semuanya berkait rapat. Kita kan serumpun. Bagaimana pembangunan bola sepak pada pandangan anda? Ya, itu sangat penting kerana itu semua itu bawa nama negara sendiri dan apalagi kumpul kita bisa tahu seperti apa mereka dan bagus buat semua klub dan pemain. Okey, adakah anda merasakan bahawa bola sepak dari segi sokongan dan juga kualitas semakin elok? Ya, sokongan itu sangat penting. Jadi kita juga motivasi dalam game. Jadi sokongan itu sangat penting dan fans dan gaming semua itu semua itu sangat penting. Jadi sangat penting. Okey, thank you. Okey, Dayang harap bahawa Selangor Asia Challenge ni boleh dijadikan satu platform yang terbaik untuk keempat-empat pasukan jadikan pemanas badan menjelang liga negara masing-masing. Kepada Selangor, all the best. I will keep